Hari ini kami dari Kodim 1617 Jemberana melaksanakan kegiatan Jumat Berkah. Tujuan kami adalah berbagi kepada rekan-rekan kita yang kurang mampu maupun yang memang ditujukan kepada anak-anak yatim yang saat ini mungkin membutuhkan bantuan dari kami. Dan ini salah satu program unggulan dari TNI AD yang rencana akan terus kita laksanakan di setiap hari Jumatnya, bukan hanya di Panti Asuhan Alas Kasih saja, tapi ke Panti Asuhan yang lain, apapun agamanya. Agama Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, semuanya kita akan datangi, mudah-mudahan bisa sedikit membantu meringankan kebutuhan dari adik-adik kita, anak-anak panti. Untuk hari ini saya cukup berkesan dengan Panti Asuhan Alas Kasih, karena ternyata dari segi kehidupan mereka mampu berdikari. Dengan adanya UMKM, mereka bisa membuat anak-anak bisa bekerja untuk membantu perekonomian dari panti, dan saya sangat berkesan sekali, luar biasa. Dan ini sebagai contoh bagi panti-panti yang lain.